Dalam tayangan ulang kita saksikan ya upaya provokasi dari Ferry Kamul terhadap Bapnas. Wasit mengganjar kartu merah kepada ditangkap saja. Teknik yang cukup baik. Crossing berbahaya. Ditinju saja tadi. Tekanan lagi datang Hadi Eko. Mundur ke belakang. Farmigao ke kotak penalti. Membentur Mistar. Berbahaya ditangkap saja. Fahrul Raji. Dewi Fortuna masih berpihak kepada Persiraja. Kita saksikan berkali-kali gempuran dilakukan oleh para pemain Persik. Jaga gawang Fahrul Raji ini ya. Berbahaya kita saksikan. Oh, sayang sekali terlalu kencang. Bola dari Faris tadi mengarah ke penjaga gawang Fahrul Raji. Dan ini adalah kesempatan yang sangat-sangat baik sebenarnya bagi Macan Putih. Kita saksikan tadi. Beruntung langsung disapu saja tadi oleh Asep Budi.